kampung girl. Manis santai ayu, oh, kampung girl. Ya dia aku mahu, kampung girl. Tengok siapa dapat dulu, dia aku puja. Kampung girl aku suka, kampung girl. Manis santai ayu, oh, kampung girl. Ya dia aku mahu, kampung girl. Tengok siapa dapat dulu, dia aku puja. Kampung girl aku suka, kampung girl. Rupa manis santai ayu, oh, kampung girl. Ya dia aku mahu, yeah, kampung girl. Tengok siapa dapat dulu, dia aku puja. Kampung girl aku suka. Pak Adam nak nyanyi lagu lain. Aku cinta padamu, cinta padamu. Terima kasih. Allah, cantiknya Pak Tam. Pak Tam, kenapa? Pak Tam? Pak Tam! Terima kasih, nak! Elok-elok! Gadis baju kurung, swag dalam kampung. Dia main mata, aku terus jatuh cinta. Yeah! Indahnya bukan hanya rupa tapi bahasanya. Kerlipan matanya sungguh mempersona. Senyuman menawan buat hati naik gila. Betul kata orang tua, jangan kita lupa. Kampung girl. Ha, dah balik pun anak mami. Sihat? Ni, mami nak cakap ni. Mami happy sangat hari ni. Sebab apa tahu? Sebab hari ni mami ada tetamu istimewa untuk sayang. Cepatlah mami nak kenalkan. Janganlah macam ni lembabnya. Cepat, cepat, cepat. Cepat, eh. Tentu ah suka, kan? Cepat, cepat. Senyum. Cepatlah. Cepat. Janganlah degil cakap mami. Itu dia. Pergilah. Pergi. Pergi. Mami buat air dulu, ya. Pergi. Pergi. Mami buat air. Okey. Sebelum perhubungan kita ni pergi lebih jauh, saya nak awak tahu yang saya ni bukanlah lelaki yang bertanggungjawab. Senang cerita tak bertanggungjawablah. Dan kita nak dijodohkan ni pun atas dasar paksaan mami saya. So saya nak awak tahulah sebersedikit pasal saya ni. Saya ni seorang kaki judi, kaki perempuan, kaki clubbing, dan kaki yang bakal ni kaki kodong. So awak ada nak cakap apa-apa ke? Kenapa awak diam ni? Saya cakap dengan awak ni, pandang saya. Saya cakap dengan awak, pandanglah saya. Hui! Saya tak kisahlah sayang. Bolehlah. Kampung girl. Hey! Kampung girl. Ya dia aku mahu. Ini file yang Cik Ashraf nak tu. Letaklah atas meja tu. Okey. Ada apa lagi ni? Tak ada apa-apa dah. Kalau tak ada pergilah buat kerja. Okey. Nisa. Tolong ambilkan ais. Okey. Ain. Kali ni balik cuti berapa lama pula tu?
Lama, Mak. Lama sangat. Yalah. Tapi seminggu ke, dua minggu ke, sebulan ke? Dua hari. Dua hari je. Mak ni bukannya apa. Mak risau. Kau tu minggu lepas balik, minggu sebelum tu kau balik. Minggu yang sebelum-sebelum tu pun kau balik. Kau tu bawa kereta sorang-sorang. Bahaya. Kau tu perempuan. Allah, Mak. Mak cakap macam lah dari tempat kerja Ain tu nak balik sini tu jauh sangat, Mak. Dekat je. Ain ni dah expert, Mak. Ain berdesup je dari sana. Sekejap sampai dah. Tengoklah tu. Anak awak tu. Perangai sama macam awak. Semua benda tak takut. Betul ke? Saya tak takut dengan awak. Aku nak balik KL. Alah, maafkan aku. Aku nak kacau siapa lagi. Engkau je lah aku boleh kacau. Jangan senang-senang maafkan dia, Ain. Lebih baik kau buat sesuatu agar hati kau tak sakit lagi. Alah, maafkan aku. Hajar, Ain. Ain! Aku maafkan kau, tapi kau kena janji angkat tangan dan tutup mata. Dah kenapa? Kemudian kau takkan hina orang lagi dan kau sanggup terima apa sahaja hukuman dari aku. Yelah. Okey, ini memang tak adil. Kenapa Abang Adam boleh kahwin dengan pilihan hati dia sedangkan Ash tak boleh? Kenapa pula tak boleh, ha? Mami berkenal dengan Aino tu. Lagipun dia bukan orang lain, sepupu Ash juga. Tak fahamlah dia ni. Ah, tahu tak? Dia tu budak baik, tahu tak? Baik ke tak baik, Ash tetap tak nak kahwin dengan kampung girl tu. Mami tolonglah Mami faham perasaan Ash. Nak ke tak nak, Ash kena dengar cakap Mami. Dulu Mami suci sendiri tak nak. Sekarang ni, ikut cakap Mami. Faham? Di, please say something, please. Ashraf, Daddy rasa elok Ashraf ikut cakap Mami. Sebab? Sebab Daddy dah tengok. Cantik. Di. Ash tak nak. Walau macam mana sekalipun, Ash tetap tak nak ikut cakap Mami. Ashraf Khairi! Dah berapa lama Mami bagi peluang pada Ash? Ha? Suruh bawa balik bakat isteri? Tapi, Ash ignore je apa yang Mami cakap, kan? Ha? Sampai bila nak macam ni? Sampai bila Mami nak tunggu? Bila lagi Ash nak kahwin? Ha? Ash, dengar sini. Hei, budak ni degillah. Ni. Dalam sampo ni ada gambar bakat isteri Ash. I know. Mami jamin. Lepas Ash tengok gambar ni, Ash mesti jatuh hati pada dia. Sebab Mami dah carikan calon yang terbaik buat Ash. Ni.
Tengok gambar ni. Faham? Ini kenapa? Eh, tadi duduk tenung gelas tu. Pecah gelas tu nanti. Sekalipun cawan ni pecah, belum tentu dapat pecahkan tembok besar Cina yang ada kat kepala aku. Kau apa hal? Apa masalah kau ni? Kau takkan faham. Mami dengan daddy aku pun tak faham. Ini kan pula kau. Eh, macam mana aku nak faham kalau kau tak bagi aku faham? Takkan aku nak paham-paham sendiri. Sampai hati balik tak beritahu. Kau apa tidak? Allah, nak kau macam mana? Aku sibuk. Kau tu lagi kejam beri aku. Tiba-tiba aku balik. Ha, ni apa? Memboyok ke depan sampai hati kahwin tak ajak. Eh, mak kau tahu tau. Kau je yang tak tahu. Ha, time aku kahwin, kau tu kat besi. Ya ke? Yalah. Sorry. Sekejap aku nak tanya. Waktu-waktu macam ni lah. Sebenarnya, Nisa tu akan lalu hulur gilir kat rumah aku. Tapi dia tak ada. Dia bagaimana? Oh, Nisa dia dekat Kuala Lumpur. Dia tu dah jarang dah balik kampung sekarang. Duk sibuk dekat sana dah sekarang. Yalah, semua kawan nak tinggal kita kan. Satu dah berhijrah Kuala Lumpur, yang ni pula nak beranak. Yalah, jealous aku. Kau tak payah nak cemburu sangatlah. Aku ni tak pandai macam korang. Ha, duduk rumah ajalah kat kampung ni. Kahwin je lah yang mampu. Allah. Eh, tak apalah, aku nak balik lah. Laki aku tu dah kebulok dekat rumah tu. Ha, aku nak masak untuk laki aku. Oh ya ke? Okeylah, sikit berzali lah ni. Okey, baik. Assalamualaikum. Ha, waalaikumsalam. Bye-bye. Selamat kau, eh? Ha, yalah. Balik dulu. Ha. Tati, jalan. Ha, nak masak lah dia. Hai, bilalah mak nak tengok perut Ain macam tu, ha? Teringin juga. Eh, mak ni apalah. Lambat lagi. Mak? Ain nak keluar kejap tau. Eh, nak pergi mana tu? Alah, ambil angin sekejap. Balik cepat. Jangan lambat-lambat. Nanti abang kau bising. Ha. Hei, Abi, kau nak aku buat apa, bang? Nak setuju je. Aku bukan nak patung, bang. Itu tak boleh, ini tak boleh. Ashraf Khairi dengan Adam Khairi tak sama walaupun sama bapa. Sudahlah, bang. Cakap banyak pun tak guna. Nanti-nantilah kita cerita. Sayangku, tolonglah berikan ku tanda bisi kata cinta atau tulis nota. Aku kan terima buat apa saja, asal ku tahu kau dah sedia. Kau punca gelora jiwa, senyum ku al sekadar. Dalam mimpi kau menjelma, kita mampu membina sejarah kasih berbeza. Sedia bercinta lagi. Mbak Ash. Kenapa Abah Ash lari? Abah Ash tak suka cakap dengan kita ke? Tak nak kena kacau lah. Baca komik ni. Nak tanyalah. Memang semua budak bandar macam Abah Ash eh? Sombong, belagak. Ha, ni pun nak tanya juga ni. Memang semua budak kampung mulut banyak sepepat. Tak semua budak bandar macam ni tau. Tapi memang kebanyakannya macam ni lah. Mana boleh kawan budak kampung? Comot, busuk, minyak. Sedih. Tuhan.
Ah, ni dah masuk dah ni. Ah, dah melekat dah bau ni. Bau kampung ni. Si ayam. Sibuk. Sibuk. Ya ke? Alhamdulillah kalau dah macam tu Mas, kita jangan tunggu lama-lamalah. Orang kata benda baik ni, kita tak boleh simpan lama-lama. Kita kelangsungkan jelah. Iyalah. Iyalah, iyalah, iyalah. Insya-Allah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Awak ni telekom juga ke? Ni, saya cakap dengan Mas tadi semuanya dah selamat dah bang. Alhamdulillah. Ashraf macam mana? Ha? Ashraf. Ish, tak faham betul lah mana polis suka sangat kat aku. Kalau aku kahwin dengan dia, segala benda aku kena kongsi. Bilik, bilik air. Katil? Stres. Dah confirm dia ni tak ada repetition. 24 jam pakai kain tadi. Malam dia apa-apa. Sejuk. Aku kena buat dia benci ya. Bang. Apa kena dengan anak abang tu? Ha? Saya nak bercakap dengan dia pun tak ada layan dengan saya. Takkan kamu tak kenal perangai anak kamu? Kalau macam tu, ada benda yang tak kenalah tu. Merajuk protes. Merajuk protes apa bendanya? Ha? Apa salah saya buat? Awak tanya pula. Kan awak yang suruh dia kahwin dengan Aino. Awak ingat dia suka? Sebab dia tak suka itulah dia macam tu. Oh, pasal tu. Tapi kan bang, dia kan dah tengok gambar Aino. Takkan tak berkenan lagi? Entah dia tengok, entahkan tidak. Orang kalau tak suka. Puan Nazlin, saya nak bagi tahu kalau orang tak suka, kamu letaklah siapa pun. Miss Universe pun, dia takkan terima. Tapi awak lawa. Pesona ungu yang jujur, selagi pintu hati terkunci, oh tibakah masa aku bercinta lagi. Itu yang ini hadiah untuk kau sebab siap tadi kau bagi aku katak kan. Benarlah tu foto kau tahu tak? Ha? Memang sama lah foto macam kau. Sebab tu lah pada malam yang afdal gini. Aku mandikan kau dengan air. Biar suci sikit. Faham?
Ayah Kapayan. Nak pergi mana? Ha? Nak repot dekat mak bapak kau ke? Eh, repotlah. Ya Allah, sukanya aku. Aku nak tengok siapa yang kena marah dengan kau ke aku. Ha? Nak takut sangat dengan kau. Kau tahu tak? Katak tu kotor, jijik macam kau. Kalau masuk dalam mulut aku ni, siapa nak jawab? Busu. Ni. Bagi bersih sikit, bagi bersih. Kita bukannya apa? Kita nak kau dengan Abang Ash je. Nak kau lah rupanya. Tak payah bagi katak lain kali, kau tahu tak? Kau tu macam katak dah. Jijik. Sedih. Nak tolong apa, Mak? Ni ha, Ain tolong kemas bilik Ain tu. Ha, lepas tu kemas sekali bilik belakang tu. Ha, nanti uncle dengan auntie datang, biar dia orang tidur bilik Ain. Ha, Ash tu biar dia tidur bilik bawah tu je. Bila pula dia orang bagi tahu nak datang? Mak tak cakap pun dengan Ain. Ada. Tadi dia orang telefon, pakai telefon Ain tu. Ain tak jawab, Mak lah jawab tadi. Dia orang kata nak datang besok. Sibuk jelah budak bandar tu nak datang sini. Bukankah dia tak suka sangat rumah kita ni? Ha? Nanti dia sibuk-sibuklah juga nak susahkan Mak. Macam-macamlah dia komplain. Dok komplainlah. Mak Ita, kenapa rumah ni panas sangat? Tak ada aircon ke? Mak Ita, kenapalah makanan pedas sangat? Saya tak makan pedas. Semua ni tak kenalah. Nyampah. Hai. Lain macam je Mak dengar bunyi ni. Macam jauh hati je. Tak adalah jauh hati. Tapi dia tu yang tak ada hati kat kita. Ha. Itulah sebabnya Mak nak bagi tahu ni. Dia orang tu datang sini sebab nak satukan dua hati. Faham? Kita mampu membina sejarah kasih berbeza. Sedia bercinta lagi. Kau ni agak-agak lah bergurau. Kasar tu. Kau tu lagi gurau kasar. Aku duduk bercakap pasal projek kita yang tontang. Macam aku cakap dengan tunggul. Kau ingat kau kayu ke apa? Apa masalah kau? Aku pening lah, Pini. Malam ni aku tidur rumah kau boleh? Rumah aku? Dah kenapa dengan rumah kau? Boleh ke tak boleh? Kau tak boleh, aku tidur hotel je. Aku tak ada hal, aku tak ada masalah. Kau nak tidur rumah aku pelama pun juga tingkah lah. Tapi ni, muka kau ni. Macam orang ada masalah, pasal? Cerita kat aku. Nantilah aku cerita. Balik nanti aku ikut kau balik lah. Kau tak ada hal, bro. Tapi, milik assessing lah. Tadi pen plastik kan? Sekarang ni pen besi. Pernah main dart? Beh. Tak pernah kan? Jangan sampai kena baling. Menyebuk sini tak boleh ke? Lah, Ain duduk je tak kacau abang pun. Sekarang ni kau kacau ke tak kacau ke? Memang kau kacau aku. Pergi tempat lain lah.
Lah abang ni suka cakap kasar-kasar. Kau aku. Tak boleh panggil main ke? Jangan banyak cakap boleh tak? Abang ni marah-marahin je. Tak boleh ke cakap lembut-lembut? Eh, aku cakap kat kau ni kali terakhir tau. Aku dengan kau tak boleh kawan, kau tahu tak? Kau tu budak kampung. Busuk, kau tahu? Pula tu, kau pergilah kawan dengan itik ayam kau tu. Selekeh, nenek kebayan. Perangan apa ni? Tak adalah. Tak ada, tak ada. Jomlah tolong mak kat belakang tu banyak kerja ni. Jom. Ah, oh, ya. Mak ni nak habiskan dulu. Berangan ya? Je. Cepat sikit. Hanya di sini saja tempat yang berangan, mak. Tempat-tempat yang ada kenangan Ain dengan dia. Walaupun ianya bukan kenangan manis, tapi ia tetap istimewa untuk diri Ain. Ni apa muka ketat kau ni? Ha? Tali pinggang ketat sangat. Tiang muka ketat tu. Ya, kalau kau tak suka kau pandang tempat lain lah. Tak ada pemandangan yang indah, bro. Melainkan belakang kau tu. Ada couple buat drama, bang. Eh, yang kau ni muka macam cencurut penuh hujan ni dah kenapa? Cencurut tu apa? Oh, cencurut tu dia... Dah, kau tak payah cakap lagi. Kalau kau tak suka, kau boleh belah. Aku bukan sindir, aku bagi tahu kau. Ini bukan bagi tahu. Ini mutuh. Eh, aku kenal kau luar dalam tu. Luar dan dalam, tiada rahsia. Mila pun cakap benda yang sama. Sebelum gelas ni masuk secara bebas dalam mulut kau, baik aku rasa aku gerak dulu. Sama malam. Eh, hey bro. Aduh, sensitif pula dia ni. Geli pula aku. Gemuruh cinta datang sapa hatiku. Tak semena-mena. Sebenarnya masih tak retilah nak buat pesusun kata. Rasanya kita pun dah faham kan? Apa tujuan kami datang sini sebenarnya? Jadi itulah, nak tanyalah dengan Ita dengan Azmi. Macam mana? Apa putusannya? Saya rasalah. Elok kita tanya Tuan Badan sendiri. Kalau untuk aku, aku ikut je lah. Gimana baik? Ain, duduk sini kejap. Sinilah.
Ni. Aunty Mas dengan Uncle Syahir nak tanya ni. Ain setuju tak nak bertunang dengan Ashraf? Ha? Ni Abang Ash kenapa tak datang ya? Ashraf sebenarnya busy. Kebetulan hari ini ada meeting dengan klien. Dia tak dapat datang tu. Tapi dia ada pesan nanti. Dia kata kalau boleh, dia nak minta bawakan Aino datang sana. Jadi bolehlah kita jumpa, dia kata. Hmm? Tak gitu, Wang? Hmm. Ain bukannya apa, Aunty Uncle. Ni kalau nak pergi sana tu jauh. Ain nak kena tanya Abah dengan Mak. Ah, Ain. Besok Ain bolehlah ikut Aunty dengan Uncle balik ke KL. Elok juga. Dah lama tak jumpa Ashraf. Boleh juga berkenalan. Kan kita nak satukan mereka. Tapi Ain pandai jaga diri di tempat orang. Kenapa ni dah tak bercakap pula ni? Biru merah atau pesona ungu yang jujur. Selagi pintu malu lah tu nak cakap. Oh, tibakah masa aku bercinta lagi. Puan Mazlin, yang awak pandai-pandai ajak Aino datang ke rumah kita tu pasal? Ya, abang ni. Macam tak suka ke Aino je. Apa salahnya kita bawa dia balik ke KL, bang? Saya tak kata saya tak suka. Tapi masalahnya awak kalau buat keputusan tak bincang dengan saya. Kemudian awak bagi tahu Ashraf nak jumpa dengan Aino. Betul ke? Kemudian nanti bila Aino sampai ke rumah kita nanti, Ashraf buat perangai. Budak tu kecil hati. Awak tak fikir begitu? Abang, saya tahulah apa yang saya nak buat. Abang ikut sajalah. Nanti ni Aina nak bagi selimut. Tak takut sejuk pula, kan? Ya. Yeah. Okey. Selesa? Okay. Good night. Berasa diri disayangi. Oh, adakah indah? Mungkinkah kau kan jemu? Awak rasa dia dengar ke apa yang kita cakap tadi? Itulah, bang. Cakap tegur sangat. Apa? Apa ingat di KL je, ha? Ini rumah kampung lah, bang. Bukan rumah kat KL, bang. Lo. Sini, cakap sikit semua orang dengar, tau. Itu pula yang kena. Sayangku, tolonglah. Berikan ku tanda. Aunty, Ain rasa macam nak balik rumah sendirilah. Kenapa pula ni? Aunty ajak Ain datang sini bukan nak suruh balik tau. Aunty nak suruh Ain kenal-kenal dengan Ashraf. Biar terbuka sikit mata dia yang luas-luas tu. Tengok Aino yang cantik ni. Adakah patut dia panggil Aino yang macam nenek kebayan? Tak patut dia tu tak. Kena dia tau. Dahlah. Aino jangan fikir apa-apa lagi, ya. Kita naik atas, Aino rehat-rehat dulu. Malam nanti kita sama-sama, ya. Alamak. Aunty dengan Uncle, sorry, ya. Lambat solat dulu. Alah, tak apa. Aino pun kena biasakan diri juga kat sini. Bukannya apa. Tak lama lagi rumah dia pun bakal menjadi rumah Aino, kan? Uncle dah lama tak dengar cerita. Sekarang posting kat mana? SMK Gunung Rapat kat Ipoh. Oh. Habis nanti kalau dah kahwin nanti boleh minta tukar. Siapa ni? Kok ia pun janganlah tanya macam tu. Malulah dia. Insya-Allah, insya-Allah. Tak tahu lah kan, but I do think that marriage will be a fine reason lah. 2 tahun dekat overseas, habis sekarang buat twinning program dari sini.
I under IPG punya program. So dia macam IPG for lepasan SPM macam tu lah. Jadi sambung degree kat overseas. But only 2 years sekejap je. Tengok tu bang. Si Aino ni punyalah susah payah pergi belajar sampai ke overseas. Anak abang tu senang-senang je cakap dia ni budak kampung. Tak baik tau, kan? Ashraf memang macam tu. Bukan nak ambil peduli tentang saudara mara. Yang dia tahu, kerja. Pentingkan diri sendiri dia yang dia tahu. Angka minta maaf lah ya, jangan ambil hati. Tak. Makan lah. Tak, ya. Cinta atau tulis nota, aku kan terima buat apa saja, asal ku tahu kau dah sedia. Santi ayu kampung girl, ya dia aku mahu kampung girl, tengok siapa dapat dulu dia aku puja kampung girl aku suka. Gadis baju kurung swag dalam kampung, dia main mata aku terus jatuh cinta. Yeah, indahnya bukan hanya rupa tapi bahasanya, kerlipan matanya sungguh mempersona, senyuman menawan buat hati naik gila. Betul kata orang tua, jangan kita lupa kampung girl. You the best for me. Mari ikut abang siar-siar kayu basikal. Ikut cara lama kita sama-sama lihat panorama cengkerama. Cara kita jangan hayal dari batas sawah hingga hujung bukit. Nanti hidup mewah jangan jadi kaca lupa kulit. Hey, buahnya gerus sila ambil yang jernih. Orang tua kita adalah contoh terbaik. Nak dapat punya susah and I will love you to jana. Kampung girl, rupa manis nanti ayu kampung girl, ya dia aku mahu kampung girl. Siapa dapat dulu dia aku puja kampung girl aku suka kampung girl, rupa manis santi ayu kampung girl, ya dia aku mahu kampung girl. Tengok siapa dapat dulu dia aku puja kampung girl aku suka kampung girl, rupa manis santi ayu kampung girl, ya dia aku mahu kampung girl. Tengok siapa dapat dulu dia aku puja kampung girl aku suka kampung girl, rupa manis santi ayu kampung girl, ya dia aku mahu kampung girl. Tengok siapa dapat dulu dia aku puja kampung girl aku suka ya, abang suka.